Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Perjamuan Malam Matius 26 ayat 26. Bintang bersama keluarganya makan malam di sebuah restoran. Terima kasih, Papa, sudah mengajak Bintang makan malam bersama di restoran. Sama-sama, Bintang. Apa yang kamu rasakan saat makan bersama keluarga? Aku senang sekali rasanya bisa makan bersama keluarga. Aku jadi ingat cerita sekolah minggu kemarin. Begini ceritanya. Ayo silakan nikmati anggurnya. Yesus dan 12 muridnya melakukan perjamuan malam bersama. Berkati seni tau, oh Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta yang telah menciptakan buah dan anggur. Amin. Lezat sekali. Ayo silakan dinikmati. Ini memang enak, ini minumannya. Enak. Ya. Silakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, makanlah, karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Lakukanlah untuk mengenangku. Minumlah. Ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersamamu sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Murid-muridnya senang melakukan perjamuan malam bersama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Senang apa tidak? Makan malam bersama keluarga, menikmati waktu bersama keluarga. Apalagi di masa pandemik ini, papa, mama, kakak, adik selalu ada di rumah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan keluarga kepada kita. Mari adik-adik, kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin menikmati sukacita bersama dengan keluarga. Seperti murid-murid juga sukacita melakukan perjamuan makan malam bersama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.